الله الله لا إله إلا الله الله الله. Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keberkatannya, kerana kita hidup di dalam dunia ini hanya sahaja untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah kalau status kita bagaimana sekalipun, sama ada kita ini kaya ataupun kita ini berstatus tinggi ataupun kita ada aset yang macam-macam, kalau tak ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehidupan kita akan sia-sia di hari akhirat nanti. Maka di hari akhirat nanti kita walayazubillah, kita tak nak berlaku perkara ini, digolongkan bersama-sama orang yang semiskin-miskinnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak berlaku perkara ini. Jadi dengan itu, kita perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam masa yang sama juga, seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan dalam sebuah hadis, dia kata Allah, dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda, ya, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kita gambarkan, ya tuan-tuan, bila kita ini melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita 10 lagi kebaikan. Bila kita ini ibarat berjalan ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala seperti berlari kepada kita kerana kebaikan yang kita lakukan, hanya dengan selawat yang kita perbanyakkan dalam seharian, kehidupan seharian kita. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan, seorang sahabat bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dikata Rasulullah SAW bersabda, "Awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan." Di antara orang-orang yang diutamakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang-orang yang sentiasa perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat senang je tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, kita dapat 10 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sama seperti perkara-perkara yang kita bincang pada minggu lepas, iaitu solat jemaah. Ya, dengan solat jemaah kita dapat 27 kali ganda ataupun 25 kali ganda. Ini di antara perkara-perkara yang kita kongsi pada 2 minggu lepas, ya. Dan kemudian kita juga kongsi, kalau kita contohnya gandakan 27 ataupun 25 tu dengan 5 kali, contohlah kita buat kebaikan sebanyak 5 kali dalam sehari, berapa? Kita ambil saja orang yang bergaji yang paling rendah pun 1,000, kita kalikan dengan 25,000 sekurang-kurangnya, kita dapat 25,000. Bos mana ataupun employer mana yang sudi nak bagi kita, kalau kita buat 5 kebaikan, kita dapat 25,000. Kalau kita kalikan contoh sebanyak 30 hari, kita akan dapat, ini saya ambil contoh dari sudut keuangan, Allahuaklam, hanya Allah saja yang tahu bagaimana gandaan, bagaimana satu gandaan tu banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang mengatakan satu gandaan itu seperti ada 7 gandaan yang lain. Jadi itu hanya Allah saja yang tahu. Kita ambil contoh yang paling dekat. Dan kemudian kalau kita contoh gandakan sebanyak 30 hari lah, ya, kita solat istiqamah sebanyak 30 hari ataupun sebulan, kita umpama dapat 125,000 banyaknya pahala. Wallahu a'lam bagaimana banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat sebulan, seperti kita dapat sebanyak 3,750,000 banyaknya. Kemudian kalau seseorang itu melakukan solat jemaah selama setahun, ya, umpama kita ambil contoh yang paling dekat, umpama dia telah meraih sebanyak 40 million
Bagaimana pahala itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besar ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Ya, kita pernah berkongsi dan terbaca mengenai hadis yang menerangkan mengenai kalau kita niat satu sahaja kebaikan, maka kita akan dapat satu pahala. Niat sahaja. Dalam masa yang sama, kita lihat di antara prinsip-prinsip agama kita adalah untuk berfikiran yang baik, sentiasa positif, sentiasa nak lakukan kebaikan. Inilah di antara personality ataupun karakteristik yang perlu kita semai dalam diri kita, yang perlu kita didik kalau kita ada anak, yang perlu kita sampaikan kalau kita ada kawan dan juga sahabat. Tuan-tuan, kita juga pada 2 minggu lepas kita belajar sama-sama, kongsi sama-sama, menjelaskan mengenai bagaimana prihatinnya ataupun tekunnya Rasulullah SAW mengenai solat Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menerangkan dan menjelaskan mengenai bagaimana solat Jumaat itu sendiri akan membentuk ataupun boleh membentuk kepimpinan diri kita. Kita ni sebagai seorang ayah, sebagai seorang abang, sebagai seorang suami, kena tahu juga kalau solat Jumaat ini apa bagusnya dari sudut development seorang Muslim. Kita tahu kita dapat banyak pahala, tapi bagaimanakah perkara itu boleh affect kehidupan kita seharian. Ya, kita belajar dan kita kongsi, kita telah pun menjelaskan mengenai bagaimana solat Jemaah itu boleh meningkatkan lagi kepimpinan diri kita. Saya revise sedikit, bagaimana dia boleh membentuk diri kita. Yang pertama, kita lihat sebagai seorang imam, kita tak boleh nak baca sesuka hati kita, panjang ke, surah Baqarah ke dan sebagainya. Tapi kita kena consider orang-orang yang kita pimpin, orang-orang follower kita ataupun makmum kita. Rasul juga pernah ditegur oleh seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal kerana Rasulullah SAW baca sedikit panjang. Kemungkinan juga Muaz bin Jabal pada ketika itu tak boleh tahan sakit ataupun wallahu alam. Tapi Nabi biasanya akan baca surah yang pendek, yang sederhana. Tapi bila mana Nabi SAW balik ke rumah, solat malam khususnya, dia akan solat sehingga bengkak-bengkak kakinya. Dia akan solat dan dia akan baca surah-surah yang panjang. Kemudian kita ambil sedikit revision ya. Kita juga berbincang dan menjelaskan mengenai bagaimana kita fahami bahawa solat Jemaah itu menyatukan hati kita. Nah, bagaimana dia menyatukan hati kita? Ya, kita menjelaskan bahawa kita ini dalam solat Jemaah berdiri dalam satu saf, sama ada saf pertama ataupun saf kedua. Saf pertama kalau tak penuh, kita tak boleh nak buat saf kedua. Kena penuh, kemudian barulah kita buat saf kedua. Saf yang kita berdiri itu tak boleh bengkang bengkok ataupun tak boleh ke depan satu, ke belakang satu dan sebagainya. Maknanya dalam erti kata yang lain, kita telah dilatih pada ketika itu fizikal kita sama. Siapa yang ada saf di depan dan belakang sama, sederet, tak ada bengkok. Kemudian yang kedua, kita lihat sebelum kita solat lagi, kita akan niatkan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat ma'muman ataupun imaman lillahi taala. Tak ada direction lain. Tak ada arahan lain ataupun sebab lain yang kita lakukan. Hanya satu sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau duduk semeja pun besar kemungkinan kita tak sehati dan sejiwa. Kalaupun kita sehati dan sejiwa, mungkin kita sehati dan sejiwa dalam satu perkara yang tak sepenting, tak sepenting iman dan takwa. Saya ambil contoh, kita ni sebagai masyarakat ataupun rakyat Singapura, banyak kita punya prinsipal. Kita ambil diri kita sebagai rakyat Singapura, kita ni banyak peranan kan. Jadi kalau kita lihat peranan yang pertama, mungkin yang lebih luas lagi, kita ni sebagai rakyat Singapura ada beberapa prinsip yang perlu kita jaga. Contohnya kebersihan dan banyak lagi lah. Kemudian kalau kita lihat lebih mendalam, kita ini sebagai
mungkin bangsa yang berbeza. Lebih mendalam ni, bangsa yang berbeza, ada Melayunya, ada Indianya, ada Chinanya, ada Caucasianya dan sebagainya. Prinsipal ni semakin semakin narrow down atau semakin mendalam, semakin fokus. Kemudian kalau kita lihat lagi pendirian kita ataupun peranan kita, kita dapat lihat bahawa kita ini manusia sejagat. Ada berapa perkara, berapa prinsipal, berapa prinsip yang kita lakukan, ataupun dalam erti kata bahasa Inggerisnya global values yang kita share, yang kita kongsi, yang menyatukan lagi sesama manusia. Dan bila kita lihat lagi lebih mendalam, kita ini semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai hamba Allah, bila kita berprinsip, kita harus berprinsip, kita harus connect ya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita kaji lebih mendalam, solat jemaah ini menyatukan diri kita dari sudut iman dan juga takwa. Bukan menyatukan hati diri kita supaya suka bola ke, suka Man U ke, Liverpool ke dan sebagainya, tapi lebih mendalam lagi menyatukan hati kita dari sudut iman dan juga takwa, yang di mana perkara itu lebih penting daripada pendirian-pendirian yang lain. Pendirian-pendirian kalau sama hati kita, sama suka nasi sambal goreng ke, sama suka mie goreng, sama suka sup tulang, tu bagus. Ada common. Ada common eh. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat lebih mendalam, iman dan juga takwa kita, kalau kita satukan, kita samakan, lebih bermakna. Lebih bermakna dan lebih kekal dalam kehidupan ini. Jadi dengan itulah, pada minggu lepas ataupun dua minggu lepas, tentang solat jemaah, kita menjelaskan bahawa perlunya kita mendidik anak-anak kita, mendidik adik-adik kita ataupun mendidik sahabat kita yang nak tahu lebih lagi tentang Islam, mengenai kebaikan solat jemaah. Banyak sebenarnya perkara-perkara ataupun amalan yang di mana Rasulullah SAW menjelaskan, mensyorkan ataupun menggesakan kepada kita, tapi mungkin kita tak tahu apa kebaikannya, apa kemanfaatannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita tahu tentang solat jemaah. Jadi apa yang harus kita buat, kita lakukan sebaik mungkin. Kita lakukan sedikit demi sedikit. Jangan pula kita lakukan terus mentang-mentang dengar solat jemaah ini bagus-bagus, kalau nak buatkan, nak buat seterusnya, nak buat banyak-banyak dan sebagainya. Tapi bagus kalau kita mulakan dengan sedikit demi sedikit, kerana sebuah amalan itu kalau kita lakukan dengan secara istiqamah, walaupun sikit, lebih baik daripada amalan yang kita lakukan, kita ambil banyak-banyak tapi kita tak lakukan. Satu hari kita buat dan satu hari lagi kita tak buat. Tuan-tuan, dalam masa yang sama juga, di antara amalan-amalan yang mendidik ataupun mencorak diri kita sebagai seorang Muslim yang baik, yang bagus, yang outstanding adalah berqiyamul lail. Qiyamul lail. Baru-baru ini saya bersyukur kerana dapat berqiyamul lail dengan para jemaah daripada Masjid Al-Falah sendiri, dan juga beberapa jemaah-jemaah yang belum saya temui. Alhamdulillah kita dapat temui dan kita dapat bersilaturahim. Juga saya nampak para belia yang datang untuk berqiyamul lail seramai, kalau tak silap saya, dalam 45 orang yang hadir daripada qiyamul lail yang lalu. Saya berharap semoga insya-Allah pada bulan-bulan, kerana kita akan lakukan bulan-bulan qiyamul lail di Masjid Al-Falah. Jadi saya harap anda yang ada ke lapangan boleh datang bersama dan kita boleh melakukan solat tahajud dan juga solat tasbih bersama-sama, insya-Allah. Di antara solat, di antara perkara yang bagus ya tentang solat tasbih ini adalah dianya mengampunkan, memberikan kita keampunan, menghapuskan segala dosa-dosa kita. 10 macam dosa yang diampunkan dalam kalau kita lakukan solat tasbih. Dalam masa yang sama, solat tasbih ini juga menurut doa yang kita baca, doa khusus yang kita baca, solat tasbih ini meyakinkan, meletakkan keyakinan dalam diri kita, confidence dalam diri kita. Ini semua cara-cara, platform-platform yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
ajarkan kepada kita. Kalau kita ni kurang confidence-nya, kalau kita ni kurang mungkin imannya, kita rasa kita kurang takwanya, kita kurang percayanya dengan agama kita, kita lakukan pelan-pelan solat tasbih supaya kita ini sentiasa tenang. Dalam kehidupan ni kita ingin ketenangan kan, jadi kita solat. Nabi sendiri ambil solat dan juga zikir itu sebagai penenang jiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada tiga perkara yang kita kongsi bersama mengenai Qiyamul Lail. Ya. Sehubungan dengan itu, pertama sekali hendaklah kita mengetahui bahawa beberapa perkara yang berkaitan dengan malam ini di antara sejarah-sejarah yang mulia semasa zaman Nabi-Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, juga semasa Nabi Muhammad SAW, berlaku pada waktu malam. Isra' Mi'raj berlaku pada waktu malam. Dia dalam Al-Quran surah Isra', Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjalankan, yang menjalankan siapa? Menjalankan Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Dan kemudian daripada Masjidil Aqsa hinggalah berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Mi'raj. Dan dari situlah juga kita dapat pensyariatan solat sebanyak 5 waktu. Pada dahulunya 50 waktu. Tak boleh nak kita lakukan 50 waktu. Saya sahaja je kira, kalaulah kita ni kena lakukan 50 waktu dalam sehari, kita solat 2.5 jam sekali. Masya Allah, maknanya kita solat je, kita tak lakukan apa-apa. Begitu ihsannya, begitu rahmatnya Nabi kita sanggup berjumpa dengan Allah berkali-kali, Tuhan kita ni. Kalau kita contohnya sebagai employee, sebagai pekerja, kita nak minta gaji banyak, kita jumpa dengan bos kita satu kali ni kita dah malu. Kalau dua kali, tiga kali, agaknya kita dah tak ada muka lagi. Muka dah macam tembok je lagi. Tapi Nabi SAW, bila dia ingatkan umat dia, dia tak kisah diri dia. Dia minta bargain, negotiate dengan Allah SWT supaya kita dapat kemudahan dan juga kesenangan. Itu pun mungkin ada yang masih lagi susah nak buat 5 waktu dalam sehari, ya. Jadi kita didik pelan-pelan diri kita. Semoga kita ini digolongkan bersama-sama orang-orang yang fahami kepentingan amalan-amalan agama kita, dan kita dapat rasai kebaikannya dan juga kemanfaatannya. Dalam masa yang sama juga, bercakap tentang waktu malam, malam ini juga berlakunya Nabi Ibrahim mimpi. Dia diperintahkan supaya menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Kemudian dikhabarkan kepada Nabi Ismail. Bagaimana? Dia cuma kata, InsyaAllah kamu akan melihat aku ini di antara orang-orang yang sabar. Itu satu test tu. Kalaulah kita ni diberi perintah untuk sembelih anak kita, maka MasyaAllah itu satu cobaan yang sangat-sangat besar, ya, yang kemungkinan kita tak boleh nak berucap apa-apa, tak boleh nak cakap dah kesusahannya, kepayahannya. Dalam masa yang sama juga, diriwayatkan dalam dalam banyak banyak verses ataupun ayat-ayat Al-Quran, turunnya kitab-kitab yang 4, kitab Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, semuanya turun pada waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi sehubungan dengan itu, tentang Qiyamul Lail sendiri, ada 3 perkara penting yang kita kongsi pada minggu lepas, yang kita jadikan revision pada hari ini, insya-Allah. Perkara yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Wa minal laili fatahajjad asa an yab'athaka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad. Dalam waktu malam, Allah kata, maka bertahajudlah orang-orang yang beriman,
bertahajudlah pada waktu malam. Semoga kamu digolongkan bersama-sama orang yang terpuji. Dari sini kita fahami, kalau perkara-perkara yang baik, tentunya ganjarannya syurga. Tapi ada beberapa amalan yang di mana nanti hari akhirat orang akan tahu kita ni di antara, tergolong di antara orang-orang yang terpuji, yang outstanding. Ya, kalau perkataan better ataupun best tak boleh tanding perkataan outstanding. Maknanya kalau kita sebagai pekerja, kalau kita ini digelarkan sebagai outstanding, pekerja yang outstanding, maknanya kita ini ada kesungguhan, ada kerajinan, ataupun kita ini digolongkan, ataupun kita ini dilabelkan ataupun dinamakan sebagai entrepreneur yang outstanding, maknanya kita ni meraih berbilion-bilion dolar, trillion-trillion dolar, ya, kalau outstanding. Jadi begitulah di antara amalan-amalan yang menjadikan kita outstanding di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah qiyamul lail, sama seperti puasa. Jadi apa kaitannya dengan puasa? Kaitannya pertama sekali, kenapa dia outstanding? Sebab bila orang sedang tidur, orang sedang dibuai mimpi, dia bangun dengan rela hati, berikan komitmen dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan solat lima waktu. Kalau solat lima waktu, mungkin kita ada dalam perasaan diri kita ni takut, kalau tak buat takut masuk neraka sebagai contoh. Tapi kalau solat-solat seperti tahajud, solat yang sunnah, kita lakukan dengan rela hati. Kita bangun malam ketika orang masih tidur, kita berkomited kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepertiga malam, dalam masa 3 pagi hingga 4 pagi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa malam inilah, masa sepertiga malam inilah, kita ini paling hampir, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan, kita sentiasa berharap dalam diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi inilah salah satu platformnya, inilah salah satu caranya di mana kita ini akan, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan hampir dengan kita pada waktu ini, pada waktu malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada waktu malam lah, pada waktu sepertiga malam lah, Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dan akan berikan kerahmatan dan juga keredaan kepada orang-orang yang bangun malam. Para ulama menginterpretasikan hadis ini dalam erti kata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan berikan dia rahmat, akan berikan dia keredaan, akan berikan dia keberkatan. Kalau selama ini kalau dia buat kebaikan, malaikat rahmah akan berikan dia. Tapi dalam amalan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia secara personally. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sendiri akan rekomendkan dia dalam hari akhirat nanti. Moga dia supaya dia digolongkan bersama-sama orang yang terpuji sebagai contoh. Ya. Jadi apa kaitannya dengan amalan, di antara juga amalan-amalan yang membuatkan seorang itu terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah berpuasa. Bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tu ada special kebaikan, special pahala dan special kemanfaatan. Tapi puasa biasa Senin dan juga Khamis. Kenapa? Sebab bila kita puasa, tak ada orang yang tahu. Itu satu ibadah yang rahsia, hanya dia dan juga hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Tak ada orang lain yang tahu, melainkan kalau dia cakaplah aku puasa hari ini. Kalau dia cakap tu rugilah, sebab sepatutnya kita merahsiakan amalan kita, kerana sebaik-baik amalan adalah amalan yang tidak diketahui orang, amalan yang ikhlas, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ni, Senin Khamis ni, ataupun puasa-puasa sunat yang lain, menjadikan kita di antara orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita dapat fahami dan pelajari dalam masa yang singkat ini. Semoga kita ini tergolong bersama-sama orang yang memahami agama kita, memahami kenapa agama kita ini
bagus, cemerlang. Kenapa sehinggakan kita, ada beberapa non-Muslim yang pernah saya kongsi pada minggu-minggu lalu melihat Islam ini sebagai satu agama yang sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Mereka dah buat research mereka. Tapi kita sebagai seorang Muslim, bilakah kita nak percaya dalam diri kita secara peribadi bahawa agama kita ini agama yang baik. Agama yang bukan baik saja tapi cemerlang. Dalam khususnya dalam kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita seterusnya pada minggu hadapan. InsyaAllah saya akan berbincangkan mengenai solat jemaah. Masih lagi solat jemaah. Kali ini insyaAllah saya akan menggunakan sebuah buku di mana selain daripada solat jemaah, kita akan terangkan lebih sedikit bagaimana kaitannya dengan sosial, bagaimana kaitannya dengan beberapa amalan yang lain yang menjadikan solat jemaah itu sempurna dan sebagainya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sabi'il mathani al-Qur'anil azim an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alayna bikulli khair wa an taja'alna min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adiyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.